Ntar kayaknya akan Hai guys, welcome to my channel Asrindo Basri. Jadi hari ini spesial, aku bakal ajak teman aku yang lagi hits di TikTok. Dia tuh kayak MUA, bisa dandan kayak gitu guys. Ini orang dari Cianjur, tapi dia kuliahnya di Bali guys. Ini terkenal banget di TikTok. Mungkin kalian gak asing lagi sama wajahnya yang cantik banget. Jadi kalau dia makeupin orang tuh gak pernah apa yang kayak gak pernah salah gitu guys. Jadi kalian sebelum aku mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita panggil temannya Asrinda. Namanya Kak Pusli. Sini Kak. Wah, Asrinda berlebihan sih. Aku gak gitu juga ya guys. Aku masih belajar makeup Kak. Aduh, malu deh aku nih. Kakak mulai makeupnya dari kapan Kak? Aku bisa belajar makeup itu dari pas keluar SMA. Hah, keluar SMA udah pintar makeup, aku aja masih jualan guys. Sama, aku juga jualan makeup waktu itu. Ini aku jadi BA. BA apa? BA itu beauty advisor, kayak semacam kerja di satu brand makeup gitu loh Kak. Oh. Kayak SPG gitu. Oh, pantas aja udah cantik ya guys ya. Kak Sri juga. Tunggu dulu, ini kita mau rencana nih look apa nih Kak? Aku katanya mau makeupin Kak Sri look Tapi kostum... tapi aku gak menjamin bisa loh Kak. Gak apa-apa, ini kita lihat hasilnya ya guys. Langsung aja kita mulai kali ya. Oke, kita mulai make upin Kak Asri ya. Sambil kita tanya-tanya guys. Oh ternyata Kak Asri udah punya banyak make up guys tuh. Banyak. Banyak banget ya ini make upnya Kak Asri. Tuh banyak guys. Kita mulai dari mana nih? Ini apa dulu nih Kak, rencana mau di apa namanya dipakai? Aku kasih tips ya, kalau misalkan Kak Asri mau make up itu jangan pakai skincare. Biasanya kalau orang pakai skincare itu make up susah nempel. Kayak MUA itu kelemahan, bukan kelemahan sih, salah satu tersulit di semua semua menurut aku ya. Ini MUA itu paling sulit kalau make upin orang yang mukanya skincarean. Aku skincarean tapi udah aku hapus sih tadi Kak. Skincarean ya guys. Ini apa dulu nih? Kita pinggirkan dulu ya guys ya. Udah lihat ya make upnya tadi. Nah, rencana mau pakai apa dulu nih, Kak? Pakai masker dulu sih aku. Oh, pakai masker dulu. Oke. Kita tunggu ya, guys, ya. Terus jangan lupa cuci tangan ya. Aku udah cuci tangan nih karena kalau make upin orang itu biasanya tangan kita tuh harus bersih. Oh my god, higienis sekali ya, Bunda ya. Oh, harus. Ini aku gimana masangnya ini ya, Kak? Pakai soft lens. Aku juga bawa soft lens kalau Kak Asri mau belajar ikutin aku ya. Oke. Oh, dikasih tutorial, guys. Ini temanku terbaik memang nih. Ada MUA yang enggak pakai masker itu enggak peka berarti. Aku pernah di make upin MUA itu tuh pas perpisahan sama bau mulutnya, guys. Bojigongnya. Bojigong makanya aku peka sendiri ya pakai masker. Oh iya yeah. Biasanya ada juga sih, kemarin aku sempat didandanin tangannya wangi gitu-gitu ya. Itu harus cuci tangan. Ini pakai apa nih Kak? Alatnya punya kan, tapi Kak Asri kadang orang itu ada yang bisa pakai apa, pakai tangan, ada yang pakai alat. Kalau menurut aku biar lebih higienis karena tangan kadang kotor juga kan, terus ada yang ada kukunya, karena aku ada kukunya jadi aku pakai alat. Ini gini. Iya, tapi gini dulu, lihat sampai kebuka dulu soft lensnya. Oh, bentar. Ini pemula nih. Iya, pemula. Aku kemarin sempat Kak. Ini. Oh, ada airnya nih. Iya, enggak apa-apa, tapi si posisi soft lensnya kayak gini. Yang tengahnya jangan sampai. Ya. Semangat. Nah, itu salah kalau di tengah kayak gitu. Susah nanti kayak gini nih. Ada kaca enggak pasti? Nah gitu ya. Tapi liatin aku dulu. Ini kaca ya. Iya. Nih lihat. Dibelokkan ya? Iya, dibelokkan. Oh my god, gampang sekali Bunda. Oh iya punya. Jadi matanya terlalu sipit ya Bunda. Nah gitu aja. Tapi kebalik itu kasih ini nih. Aku kasih contoh ya. Nah gitu posisi soft lensnya. Baru tuh ada cermin ya Bunda. Di bawah ya? Puter dulu. Nah, gitu. Kakak, mataku gak bisa terbuka. Kayak apa sih caranya Kak? Iya, aku gak bisa loh ini. Nah, gitu-gitu. Semangat. Nah, jangan ke atas, bola matanya diem. Semangat. Ntar agak maju guys, sebentar ya. Waduh, bola matanya ngelihat ke kaca aja, jangan ke atas, jangan. Ah!
Ntar kayaknya akan Okay. Fungsinya biar dia kalau primer dari Maybelline ini dia bisa mengontrol oil atau minyak yang ada di wajah kalian, jadi si makeup itu lebih tahan lama. Okay. Ini maaf ya. Oh maaf ya guys, agak nonong. Oh bagus ya guys ya. Jadi bagus ya. Foundation itu makin nempel. Foundationnya pakai dari L'Oreal yang shade 147. Oh sama kayak yang aku. Kasri, ini pakai apa beauty blendnya? Nggak ada lagi, mau nggak mau nih. Oke. Okay. Ya udah deh. Ini guys, pakai kuas. Kuas aja. Enak ya kerja di makeup. Aku kerja ngangkat-ngangkat kulkas, mesin cuci. Dulu perjuangan ya, Kak. Tahu enggak? Aku kerja 12 jam loh, Kak. Kakak kerja berapa jam? 8. Aku 12 jam. Itu lembur masuk enggak sih? Enggak. Gaji tergantung penjualan. Serius? 12 jam? 12 jam, enggak, lewat. Enggak acting kan? Enggak, lama satu acting, 12 jam. Cek aja, ih cantiknya. Ih sumpah. Sumpah ini pintar betul ya dandan nih. Belum, baru foundation. Ini kayaknya promosi ini ya. Nanti guys, siapa tahu dia nanti berapa tahun kemudian dapat suami yang istilahnya memang ada duit banyak. Kasri juga ya. Batu bara lah. Amin. Maaf ya Kak agak monyong dikit soalnya aku pakai bel. Ya enggak apa-apa. Warna-warni. Lanjut. Apalagi konturnya? Kontur untuk di pipi ya, Kak, supaya yang cabi jadi kurus. Kayak nenek-nenek. Udah tabur. Kita taburin pakai pupur kering ya guys. Oh my god. Ini dempulin aja kayak bunyi. Jahat banget aku disiksa di sini. Cara megang spons itu kayak gini guys. Oh, kalau aku gini. Gini nih. Aku tersiksa ya. Ya udah deh, enggak apa-apa demi cantik. Wow, perbedaannya ya keren sih. Belum selesai, mohon maaf, Bu. Oh, belum. Selanjutnya kita pakai shadow. Selanjutnya pakai shadow ya? Oke. Warna anyel. Jadi kita hari ini bawa kostum anyel. Warna apa? Pink. Pink. Pinky. Ini eyeshadow favoritnya Kak Asri, warnanya pink. Pink. Tapi ini punyanya Kak Pus. Jangan ngomong bocor. Lipstiknya aku pakai eyeshadow dulu. Nah, emang bisa? Bisa. Banyak loh lagi viral sekarang. Ini pakai eyeshadow guys. Mm-mm. Supaya? Kayak belasan gitu warnanya. Supaya kayak Korea, kan make up Korea gitu kan. Lipstiknya doang jadi natural gitu loh Kak.
Warna tahu apa? Ya hapus dulu, hapus dulu. Karena agak susah nih. Mau ngapus dulu gak tuh? Awalnya tisu-tisu. Kena gigi tau. Mau dihapus dulu gak? Biasa bibirnya. Biasain. Kena gigi. Ini dia hamburan di atas meja ya guys ya. Pokoknya ini kita mau ganti baju dulu nih Kak Sperdi. Oh iya, diselap aja langsung. Langsung gini. Guys, ayo kita panggil Kak Asri-nya. Kak Asri! Tereng! Oh my God! Hasil make up-nya. Jadi gimana menurut kalian? Bukan look make up Korean ya, bukan ya? Bukan, tadi rencana mau Korea, tapi ini Anya Wibu yang sedang nikah nih. Anya Wibu. Bagus banget sumpah guys, serius. Cantik banget Kak Asri, panggung. Bye-bye siapa? Bye Empun! Wih, coba dong agak maju dong kameranya, shit nih, kita bergaya nih. Iya, bergaya dulu sih. Kak. Oh, gini kita gaya. Gimana? Terus? Kan wibu. Wibu gini, gini. Apa gitu wibu? Gini, ya dong. Ganti kamu sumpah. Sumpah ya, bagus banget ya. Ya Allah, ini sumpah ini bagus banget sih. Aku kayaknya cocok untuk pengantin, jangan-jangan mau nikah ya. OTW insya Allah, kalau ada yang lamar tahun ini, aku nikah tahun ini deh. Oh, kakaknya mau dilangkahin ya? Jangan dong, Kak Sari dulu deh yang nikah. Dia capek loh megang kamera dari tadi. Jangan lupa follow akun IG sama promosi IG, TikTok sama apa yang kakak punya sosial media. TikTok Puspa_20, Instagram juga sama Puspa_20. Puspa_20 ya guys ya. Jangan lupa di follow TikTok sama IG-nya. Pokoknya thank you so much. Nanti kita bakal bikin lagi next time. Halloween kan bentar lagi nih kak. Halloween. Ya nanti kita bikin look Halloween ya. Oke, makasih banyak juga udah masuk ke YouTube-nya Kak Asri. Makasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.